Hai guys, modalnya jadi orang yang bisa ngomong di depan umum tuh apa sih? Menurut gue modalnya cuma satu, yaitu senyum. Itu dia. Jangan pikirin yang lain-lain dulu. Urusan materi, urusan audiens, urusan cara bicara belakangan. Yang penting lo tahu caranya harus senyum. Nah, Senyum itu gimana? Dalam komunikasi, senyum itu ada dua. Yang pertama, senyum di wajah, alias senyum di muka, seperti biasa. Yang kedua adalah senyum di nada atau senyum di suara, supaya ketika lo bicara, orang mendengar lo seperti sedang tersenyum. Nah, saya bahas dulu dari senyum di wajah atau senyum di muka. Kenapa penting? Karena senyum itu menular, guys. Kalau lo tersenyum, maka audiens lo akan ikut tersenyum. Orang yang melihat orang lain tersenyum itu punya kecenderungan untuk hangat hatinya. Orang yang hatinya hangat siap untuk diajak bicara. Jadi selalulah mulai bicara dengan ada senyumannya. Senyum yang tulus ya, bukan yang dibuat-buat. Senyum yang tulus itu yang gimana? Senyum yang ketika lo ikut tersenyum, itu ada rasa kebahagiaan yang lo kasih ke orang lain. Ada kerutan-kerutan di ujung mata, di ujung bibir. Kecuali udah pakai detox. Hehehe, detox. Botox, <laughs> tapi itu kan urusan lain. Itu, be itu beda. Makanya, orang kalau udah di botox agak susah tuh kelihatan senyumnya asli apa enggak. Tapi yang paling penting adalah lo berikan senyum yang tertulus dulu saat mulai ngomong, sehingga orang lain nyaman. Ini membuat orang lain lebih rileks, lebih tenang, dan akhirnya lo juga akan lebih rileks dan juga lebih tenang. Itu dia, senyum di wajah, senyum yang tulus. Yang kedua, senyum lewat nada, senyum lewat suara. Itu berarti ketika lo bicara nih ya, kalau pendengar atau penonton lo itu nggak lihat lo cuma dengar suara doang, tapi tetap aja kedengarannya bahwa lo tuh sedang berbicara sambil tersenyum. Caranya gimana untuk bisa berbicara sambil tersenyum? Harus ada permainan nadanya. Ngomongnya tuh harus berbinar-binar. Kayak mata yang berbinar-binar. Suara juga bisa berbinar-binar. Mainin nada bicara lo. Ada tingginya, ada rendahnya, ada kencengnya, ada pelannya. Dengan demikian pada saat bicara, kita tuh mulai merasa orang lain nyaman untuk memperhatikan. Pada saat orang lain nyaman untuk memperhatikan, kita juga jadi lebih tenang. Sehingga kalau ada orang yang ngelihat lu sedang bicara tapi nada bicaranya cuma datar doang, itu akan membuat mereka males untuk memperhatikan. Itu kalau lihat, apalagi nggak kelihatan. Cuman asal ngomong doang, tapi nadanya datar. Akhirnya kayak, oh lu ngomongnya lagi marah-marah, lu ngomongnya lagi nggak niat. Jadi dua hal ini perlu diperhatikan saat lu mau bicara. Jangan lupa untuk tersenyum. Senyum di wajah sama senyum di nada. Senyum yang tulus lewat muka lo, dan senyum yang bermainkan memainkan intonasi lewat nada bicara lo dengan demikian lo bisa menemukan cara bicara yang membuat orang lain nyaman untuk mendengarkan sekaligus nyaman untuk melihat saya Hilbram Dunar komunikasi expert